Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Hidayah Al-Quran spesial bulan Ramadan. Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kata yalid sendiri berasal dari kata walad. Walad artinya yang dilahirkan. Bisa digunakan untuk satu anak ataupun jamak kecil dan besar. Walad bisa juga untuk anak angkat, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 9, "Aw nattakhidhuhu walada," yang artinya atau kita bisa menjadikannya sebagai anak. Al-walad bisa digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berikut tadabbur hidayah Al-Quran. Yang pertama, Allah adalah maha sempurna. Dia tidak berubah-ubah dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan kelahiran adalah wujud setelah tadinya tiada. Sifat ini hanya menjadi milik seluruh makhluk dan mustahil bagi Al-Khaliq. Yang terakhir, apapun alasan dan pengertiannya, sebutan Allah punya anak sangat tidak pantas dan tidak logis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqat nafsi bi nurin min fuhadi, hina ma raddattu ya rabbal ibad.